Tiga kali cut. Ayo. Ayo. Kecil, ayo. Gak apa. Tau wigewe. Mau tau wigewe. Pak. Sekali ayo, sekali ayo. Syami sego ya kembali. Sego. Tali gewe ngasi, tali gewe ngasi. Tangan. Apa? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. So kali ini kita akan melanjutkan drama spontan yang kita reak kemarin. Kemarin kita mereak yang ke-6, sekarang yang ke-7. Mumpung ada yang ke-7, jadi yang ke-1, 2, 3, 4, 5 5 itu kita tunda dulu. Saya penasaran banget. Saya ingin lihat kelanjutan atau bagaimana sih karakter yang akan dibawakan oleh pemeran-pemeran drama spontan ini masing-masing. Dan kali ini judulnya Cinta Dilarang Orang Tua. Ini cinta terlarang. Saya penasaran banget dengan karakter-karakter yang memerani drama spontan di channel ini ya. Saya tertarik dengan ini sih, yang kemarin jadi polisi dengan yang mabuk. Langsung aja kita lihat bagaimanakah peran yang akan dibawakan di cerita kali ini. Moga aja ini lucu dan bisa membuat saya tertawa. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya. Jadi buat teman-teman yang ingin merequest sebuah cerita lucu, cerita seram, pokoknya drama-drama seperti ini yang punya part-partnya sendiri, silahkan aja komen di bawah atau follow Instagram yang saya punya, bisa DM langsung, tidak jadi masalah, pasti saya akan respon. Oke, langsung saja kita real drama spontan 7. Cinta Dilarang Orang Tua. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, dan boom. Cinta Dilarang Orang Tua. Messi. Ya. Nomor kayak kita kewe. Satu tahun kita kewe. Minggu. Minggu apanya? Hah? 2 tahun dah. 2 tahun nih. Dua tahun lah kita kewe. Oke, terima kasih. Tuh, kita nikah. Apa sih semut? Semut. Semut. Tuh masuk semut ni. Semut. Halo, semut. Buat semut ni. Kan, ya Allah, buat semut ni. Eh, kan dah minggu sini kita ni. Kita duduk sini lah, panah. Panah pula. Panah, duduk sini, kita duduk sini, okey? Ni, tak go lah. Mi. Oh, mereka ha, lagi. Kami tak ada. Lagi berduaan ini. Kita kan macam lepas kita nikah, kita nak nikah tak lama dekat. Berapa minggu lagi kita nak nikah? Seminggu. Seminggu lagi kan? Seminggu. Kita seminggu. Seminggu, lepas tu kita nak nikah seminggu lagi. Okey. Lepas tu, kalau kita nikah, Wan nak biasa beli satu produk ni. Boleh tak? Satu produk boleh? Setiap bulan Wan nak biasa beli satu produk ni. Satu produk. Ni lah produk dia. Marimar. Oh, iklan. Marimar. Okay, Margaret Juice. Mari Margaret Juice. Ini bukan minuman jus ya. Ah, Mari Margaret Juice ni Wani makan semua before ni. So, lepas ni habis asyik kena beli setiap bulan lah Wani. Setiap bulan. Comel untuk kulit. Untuk kulit. Kulit kita ni jadi putih. Lepas tu untuk aset-aset wanita luar dalam. Aset-aset wanita luar dalam. Siapa bini apa sih? Wani. Ha, Wani. Tengok sini. Tengok apa tengok sini. Siapa sih? Tengok sini. Tengok Wani. Okey. Lepas tu, abang tengok yang. Nanti abang asyik beli dah. Ya, boleh. Beli. Okey. Okay, kita nak nikah tak lama dekat. Kita kena praktis nikah. Ha. Okey. So, mula-mula. Kita kena senyum. 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 Ha? Senyum. 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 Lepas tu kita kena canggih dekat gini. Lepas tu kena duduk rapat. Semua isi rapat. Yelah, mana boleh.
Boleh. Mai rapat sikit. Mi, ambil kuranglah Mi. Gitu Mi. Mi tak ada. Okay. Mi. Siapa ada? Tak ada. Mi tak ada ke? Tak ada. Allah Mi. Berat okay. Emang. Mi. Kurang emang. Lepas tu senyum. Senyum ha. Senyum. Happy tak? Happy. Ha, duduk malak. Duduk malak. Okay. Lepas tu mana ayat? Oh, kalau kameraman ayat. Okay, cepat. Salung cicing. Ya, cicing. Patutlah saya kena bubuh cicing lah. Mi, kena bubuh cicing ke tak kena? Ha, Mi tak ada. Mi ada ke? Bubuh cicing ke? Dia lagi apa? Ada Mi ke? Kami tak ada. Oh, bayangkan lagi nikah ceritanya. Buku mana? Buku sini. Mi, tak gurau Mi. Okay, jangan. Buku mana? Tak masuk jatuh. Eh, dah jatuh dah. Buku mana? Ay, waktu tu gitu kan tebal lagi. Takut sama perempuan kan. Cepat bubuh malak. Mana pun. Cepatlah. Di sini dah. Ha, bubuh ya. Apa ketah sangat tu? Apa ketah apa? Ha, bijak. Bangun ketah. Jari ni. Ha, cepat. Boleh tak? Salah jari. Bubuh malak. Oh, aku kurang ni aku ni. Cepatlah. Lewat dah ni. Ha, okay, bijak. Terima kasih. Bubuh malak. Ya. Bijak ah, terima kasih. Okay. Terima kasih. Lepas tu kita nak gini bola. Ya. Gini kena senyum balik. Senyum balik. Hmm. Ya. Tengok lawan ni. Tengok. Ha, kita kena gini. Sweet. Okay. Bila. Aku macam mana buat gini. Ya, Mi. Pak. Asyik pula sweet-sweet gitu. Ya. Ha, cepat dah rapat, jangan lari. Sweet-sweet gitu. Mi tak gerak ni. Lepas tu kalau dia suruh ambil gambar dekat. Eh? Kalau dia suruh ambil gambar dekat-dekat. Sampai saya ambil. Pak. Kalau cameraman suruh ambil gambar dekat-dekat. Tak. Dia dah dekat-dekat lagi ni. Mi, Mi tak gerak Mi. Asyik kena lari. Bapa nak lari. Nak nikah ke tak? Boleh. Nak nikah? Ha, boleh. Masa nikah lagi. Eh, jangan. Ha, jangan dia balik. Ya. Dia dekat gini. Tak gerak. Tak gerak. Mi, Mi. Mana boleh pi senyum. Oh, pi. Tak senyum. Senyum. Lepas tu kena pergi tangan. Boleh tak? Kena pergi tangan. Boleh tak? Mi kena pergi gini. Mana boleh Mi gitu Mi? Bolehlah. Mi cepatlah. Mi. Tak ada. Mi ada ke? Mi tak ada. Mi tak ada. Mi. Cepatlah. Mi tengok apa? Pergi tak gini tangan. Kenapa? Cepatlah Wani nak pergi tangan ni. Pergi tangan. Dia gini? Gini. Ha, lepas tu Wani sarut tangan dah. Bang pulak. Lepas tu nak ambil gambar kan? Oh, Mi nak ambil gambar ni. Tak gerai. Sami ada? Sami tak ada. Wani. Oh. Ini dia nih yang saya tunggu-tunggu nih. Awo. 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 Kali gawenya asik. Bapu, apa tapi bapu. Ba, saya dok terima jadi awo gawenya dia. Dia tu siapa? Ya tu asik. Asik. Pak. Panik. Ulang. Saya ayo. Kali gawenya asik awo. Saya. Pak. Tiga kali cut. Ayo. Kecil ayo. Gak apa? Tak wigewel. Bawa dah wigewel. Pak. Sekali ayo, sekali ayo. Syami seru ya kembali. Tak seru. Tak boleh gaming Afi. Tak boleh gaming Afi. Tangan ni. Empat kali. Cuba ayah tak terima Wani dengan Abi Asi. Ayah kena terima Abi Asi mula dok. Asi tu siapa? Asi tu gaming Wani. Wani gaming lama dah dengan dia. Kacamatanya gede banget. Yuki jo. Yuki je kena sate. Kena sate ya. Boleh boleh apa sih? Dia boleh 9,000 sebulan ayo. 9,000. Ha. Ayah ni kena dia. Ayo bui ko. Tak bui. Perempuannya beda ayu, lagi ya. Kemarin dia ayo. Bukan yang ini. Mantuk dia aja. Gue aja deh. Mani minta maaf ayo. Kenapa aku? Pak. Dia lihat kamera lagi. Ayah tak pernah pun jetik Wani. Mana jetik? Wani nak nikah dengan Abi Asi ayah. Ayah nak nikah juga tu baik rumah ni. Ayah halau Wani. Ah. Tu baik. Wani nak duduk mana? Wani tak ada rumah dah. Tu baik. Ayah. Keluar. Tu baik. Ayah. Keluar. Ayah tolonglah ayah. Ayah tolonglah ayah. Dia ceritanya marah ni bro. Tengok muka. Tapi. Muka siapa?
ke Wani. Yes. Dia disuruh untuk marah tapi emang karakter mukanya seperti itu. Apa sih? Itu udah kita nikah apa sih? Tapi udah nikah. Tapi kita kan nikah. Tapi kita nawa gano. Apa sih yang membantu? Pang. Membantu. Sungguh. Ya. Kalau biasa sih dia membantu. Abang asyik turun lak sikit boleh? Turun lak sikit lah. Pergilah tisu ni. Pergi. Saya tak tahu. Lak sikit lah. Cepatlah. Saya tak tahu. Lak mata ni sikit je. Kena mata orang mengaknya ni. Lak lah sikit. Kenapa? Dia lagi kayak takut-takut. Cepat lak ni. Cepat lak, lak, lak. Lak. Koyak saya. Lak sikit ya. Terima kasih. Pijak kan tu. Bisa jatuh. Tak apalah. Kalau gitu. Kita jumpa ayuh esok. Kita meet terus tu nikah. Okay, nikah. Dek. Basi. Yo, besok. Keesokan harinya. Wish. Pakai mobil cuy. Banda. Banda. Assalamualaikum ayah. Siapa tu? Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Hari ni Wani bawa Abang Asih nak jumpa ayah. Nak minta restu nak nikah. Okey boleh. Abang Asih nak patuh dengan ayah boleh? Boleh. Kita pergi makan roti. Cicah gula. Pak. Klik. Pandun. Basuh pinggang. Gi kedai jangan kaki. Jangan kaki. Yeah. Balik rumah. Ha. Letih-letih. Ha. Urut betinya. Gi sekolah. Naik motor. Naik motor. Di sekolah mak tanya. Mak tanya. Gi mana? Gi baca nak kata. Ha. Dok tepi jalan tu jam. Pak. Jam. Lambat sapu lapu isyarat warna hijau tu lambat. Kita mari kau dulu baru kita jalan. Di masjid maya jemaah klik. Aulah. Jika lupa main gitar. Main gitar. Balik rumah putus tali gitar. Putus tali. Bangun pagi main sungai. Nak ni kau boleh? Gi kedai. Pergi kedai. Balik rumah letih-letih. Balik rumah letih-letih. Tak boleh. Tak boleh. Gi Selawang. Naik kereta. Nak ni kau juga? Gi sedik dengan sikar. Tunggu sedik dengan sikar. Balik rumah. Balik rumah. Lain dah kena luar. Air stu. Air stu. Air stu. Di Singapura. Kereta. Dengan kereta. Balik-balik. Terima kasih ayah. Kocak pantunnya, kocak. Sumpah kocak banyak pantunnya. Memang comel. Cantik tu. Lagi terang gue. Sama peminat. Peminat. Saya dulu. Okey. Mantap. Oke. Okay. Oke. Sumpah. Rahang saya sakit. Saya lagi tahan. Saya banyak menahan rasa tawa ya. Karena ini kebetulan lagi malam ya. Jadi saya tidak terlalu tertawa kencang. Walaupun gini. Di video ini komunikasi mereka... banyak ya maksudnya banyak menggunakan bahasa Melayu, ada sedikit dan beberapa juga yang saya tidak mengerti tentang bahasa Melayu, dan saya akan tetap belajar agar saya bisa dapat alur ceritanya gitu.
Yang tadi pokoknya yang tadi menceritakan tentang seorang ayah, anak dan pacarnya ya. Mereka pacaran gak direstui sama si bapak. Dan kebetulan dan pas mereka datang untuk minta restu sama orang tua, mereka adu pantun. Dan pantunnya itu kocak-kocak, sumpah. Dari pantunnya saya banyak mengerti ya tentang pantun-pantunnya, tapi pantunnya itu kayak nggak nyambung bro. Jadi kesannya lucu, lucu aja. Dan saya suka karakter yang pendek tadi itu, siapa sih namanya itu yang pendek? Yang jadi bapaknya itu saya suka banget. Itu lucu banget. Lucunya itu natural ya, maksudnya real, tidak dibuat-buat. Saya suka. Kita akan tunggu bagaimana cerita selanjutnya. Dan ini ada iklannya tadi ya. Memang video ini disponsori oleh si pemilik iklan tersebut. Jadi wajarlah mereka dapat penghasilan lebih dari sini, penghasilan juga dari YouTube. Oke. Sukses terus buat drama spontan ini, buat pemeran-pemerannya, sukses terus. Semoga menghibur teman-teman kita yang ada di Malaysia sana. Dan saya, tugas saya di sini bagaimana memberikan cerita ini ke Indonesia, biar Indonesia juga lebih banyak tahu tentang humor-humor yang ada di Malaysia. Oke? Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan tentang reaction cerita lucu kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.